الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي InsyaAllah pada malam ini kita sambung kitab Nurul Yakin, dan kita telah sampai dalam membicarakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sifat lemah lembut, Rasulullah adalah manusia yang paling lemah lembut, insan yang paling berlemah lembut. Bahkan baginda ini berlemah lembut hatta kepada binatang sekalipun. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha marah dengan seekor satu ekor kambing yang makan kema, yang kema itu nak diberi pada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, biarlah kambing itu makan, baki dia, sisa daripada makan itu dimakan, akan dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan Rasulullah ini amat menyayangi makhluk Allah, dan beliau adalah seorang yang sangat berlemah lembut, sehingga ramai musuh-musuhnya menjadi sahabat ataupun kagum dengan sifat Nabi yang lemah lembut. Dan baginda adalah orang yang menanggung kesusahan, dan di antara yang ditanggung Nabi akan kesusahannya itulah kesusahan tentang ummahnya, tentang umatnya, sehingga baginda banyak menangis. Dan baginda tidak kenyang perutnya selama 3 hari berturut-turut. Kenapa baginda banyak menangis dan kenapa baginda banyak berlapar? Jawapannya kerana mengenangkan akan umatnya. Dan baginda meminta kepada Allah sedaya upaya agar dapat menyelamatkan umatnya daripada azab api neraka. Sudah diceritakan dahulu, kalau malaikat cerita tentang kedudukannya dalam syurga, Nabi belum lagi gembira. Kalau diceritakan tentang ahli keluarganya dalam syurga, Nabi belum lagi gembira. Kalau diberitahu para sahabatnya itu ahli syurga, Nabi belum lagi gembira. Sehinggalah diberitahu tentang umatnya akan masuk syurga, barulah baginda gembira. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Maka telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu sendiri, yang ia itu terasa berat kesusahan yang akan kamu tanggung, dan baginda itu bersungguh-sungguh inginkan kamu beriman kepada Allah. Sesungguhnya ia, yakni Rasulullah, dialah seorang pengasih penyayang. Maka baginda menanggung kesusahan, dan baginda juga seorang yang pemaaf. Walaupun Rasulullah boleh membalasnya kepada orang yang buat zalim, orang yang buat jahat kepadanya, Rasulullah tidak membalas. Baginda SAW pernah disihir, sehingga dikatakan baginda tubuhnya menjadi lemah, dan diambil daripada rambut Nabi dijadikan sihirnya. Dan orang yang tukang sikat rambut itu satu orang Yahudi, tapi Yahudi ini baik dengan Rasulullah. Orang minta beberapa helai rambut Nabi, tapi penyikat rambut Nabi tak bagi. Akhirnya orang Yahudi itu ambil secara diam-diam sahaja. Akhirnya dengan rambut Nabi itu disihirnya, sehingga tubuh Nabi menjadi lemah. Namun ketika mana sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah, selamatnya dengan datangnya malaikat, malaikat mengajar bagaimana nak menyembuhkannya dengan surah-surah yang tertentu. Jadi siapa yang belajar tentang perubatan Islam, dia tahu kisah ini, dan dia dan Rasulullah pun diajar oleh malaikat ayat-ayat ruqyah sehatnya Nabi. Dan baginda tahu, sahabat dapat tahu orang yang sihir dia. Maka ada orang tawar pada Rasulullah agar dapat membalasnya.
sidak sekali-kali, Rasulullah mengatakan, aku tidaklah dibangkitkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Sehingga pernah berlaku satu orang wanita Yahudiyah, seorang wanita Yahudi memberi hadiah berupa daging kambing kepada Nabi. Maka ketika mana dilihat oleh sahabat yang memberi hadiah itu seorang wanita Yahudi dan ini daging kambing, maka baginda ini tidak mahu mengecewakan wanita Yahudi tadi, Nabi ambil. Baginda ambil daging tadi dimasukkan dalam mulut. Bila sahaja baginda ambil daging masuk dalam mulut, maka sahabat pun ambil masuk dalam mulut. Nabi tiba-tiba mengeluarkannya. Kata-kata kata kehek balik. Bak keluar balik. Sahabat telan. Bila sahabat telan itu, sahabat itu mati serta-merta. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dikatakan sempat memamahnya tapi tak telan, baginda cepat-cepat berbekam. Cepat-cepat berbekam untuk membuang racun. Maka bekam di antara jalan nak buang racun, yang kalau banyak racun dalam tubuh kita. Bagi siapa yang tidak pernah berbekam, maka pergilah berbekam. Ini sunnah Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, mati beberapa orang sahabat Nabi. Nabi panggil wanita tadi, datang depan Rasulullah. Kenapa kamu meracuni kami? Wanita ini tidak mahu meracun sahabat. Dia hanya nak meracun Rasulullah sahaja. Dah kenapa dia nak racun Rasulullah? Karena dia mengatakan, kalau kamu benar-benar Rasul, tidak akan mudarat bagi diri kamu. Dan ternyata tidak mudarat, maka benarlah kamu Rasul. Oh begitu, main uji dengan racun gitu je. Ni orang Yahudi, dia nak uji Rasul ni, Rasul bang racun dulu. Begitu, ternyata engkau memang Rasul. Dan Rasul maafkan. Dia memang tidak ada niat nak racun sahabat. Hanya sahabat makan, dia nak racun Rasulullah je. Dia racun. Dan Rasulullah tidak telan kerana kata ulama, daging itu berkata, sesungguhnya aku ini ada racun. Maka bila begitu Nabi tidak telan dan Nabi memaafkan dia. Masya Allah. Rasulullah memaafkan wanita Yahudi tadi dan baginda bersabar menghadapi perkara yang dibenci. Apa-apa perkara yang Rasulullah tidak suka, Rasulullah tetap bersabar. Di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada tentera pemanah Uhud, jangan kamu turun daripada bukit ini sehingga diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jangan salah faham, para sahabat ini bukan orang yang suka engkar perintah Nabi, tidak. Dia tahu ini Rasulullah. Para sahabat kenal Rasulullah lebih daripada kita kenal Rasulullah lagi. Dan kenapa para sahabat turun juga? Rasulullah kata jangan turun daripada bukit ini kecuali perintah daripada Rasulullah. Tapi sahabat turun juga kerana salah faham sahaja. Kerana para sahabat menyangka peperangan sudah tamat. Dan Rasulullah kata jangan turun itu, sahabat faham, bila dalam perang dah habis. Sebab tentera musuh sudah lari. Rupanya tentera musuh patah balik ikut belakang. Maka ketika itu beberapa orang pemanah yang ada atas bukit itu dibunuh oleh tentera musyrikin yang diketuai oleh Khalid Al-Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal, yang kedua-dua ini belum lagi beriman masa itu. Yang ada di atas bukit beberapa orang itu dibunuh. Dan yang turun tadi itu selamatlah dia. Rasulullah marah. Tapi walaupun hati Rasulullah marah, Allah Ta'ala perintah lintalahum, berlembutlah kamu dengannya. Nabi tidak jadi marah. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang sabar. Terbukti kesabaran Nabi ini dengan satu kisah yang hebat lagi, ialah bagaimana pemuda Taif melempar batu kepada Nabi sampai berdarah. Kena pada lutut batu Nabi. Batu tu orang lempar kena pada lutut. Berdarah mengalir sampai ke tumit. Hak atas kepala, darah apa kena atas baju Nabi. Itu kalau orang buat zalim kita macam itu, bagaimana dengan orang-orang yang buat zalim itu?
tiba-tiba datang malaikat. Datang malaikat tawar diri, kalau Rasulullah izin, maka akan diangkat bukit hempak atas penduduk Taif. Nabi tidak izinkan. Nabi boleh sabar lagi orang buat macam itu. Dan masih lagi mengharapkan, kalau tidak lelaki pemuda yang melempar batu itu tak beriman, harap-harap anak dia, tak anak dia, cucu dia beriman. Begitu harapan Nabi. Dengan peristiwa ini, malaikat mengatakan, benarlah Allah Ta'ala mengatakan Rasul ini Rasul ini Raufur Rahim, pengasih pemaaf. Memberitahu kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah hasil didikan Allah. Allah lah yang mengajar Nabi. Allah Ta'ala tabiah sendiri. Kita sering ditabiah Allah, kita tak perasan. Ketika kita sakit, itu Allah sedang tabiah kita. Kadang-kadang kita ada harta, harta kita hilang, itu Allah tabiah kita. Kadang-kadang kita sihat, tiba-tiba sakit, itu Allah tabiah kita. Kadang-kadang isteri kita buat masalah, itu Allah tabiah kita. Kadang-kadang anak buat masalah, itu tabiah, Allah tabiah kita. Allah mendidik kita. Kerana tidak diberi ujian kecuali dengan empat. Yang pertama, Allah nak dekatkan kita dengan dia. Yang kedua, Allah nak mendidik hati kita. Yang ketiga, Allah nak hapuskan segala dosa kita. Yang keempat, Allah nak kita ini jangan buat lagi kesalahan. Sebab tu Allah Ta'ala uji kita, nak ta'zib, nak azabkan kita. Maka dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wahai Muhammad, jadilah kamu pemaaf, kata Allah. Khuzil afwa, jadilah kamu pemaaf. Allah Ta'ala perintahkan, wa'mur bil urfi, maka hendaklah kamu ini, suruhlah orang buat baik. Allah Ta'ala suruh, maafkan kamu, kamu maafkan dia orang buat jahat. Kamu maafkan dia. Dan orang yang buat jahat kamu, kamu suruh buat baik. Suruh buat baik itu dengan cara antaranya, kalau kita boleh suruh dia, suruh. Tapi boleh juga dengan dakwah samitah, kita buat baik. Maknanya sebagai contoh kepada dia. Wa'arid anil jahilin, jangan hiraukanlah orang-orang yang jahil. Orang yang buat kamu, jangan ambil kira lah. Macam mana orang buat zolim kita, Allah Ta'ala kata jangan simpan dalam hati. Sebab itu orang yang jiwa kental, orang yang jiwa kuat, dia tak terkesan dengan kejian, celaan, tak cepat berasa hati. Kalau kita berdakwah sikit, orang kata berasa hati, malah dakwah dah dorok kita, lemahlah kita. Kerja yang Nabi bawa ni kerja besar, nak bawa ummah kepada Allah. Maka kena banyak ujian itu, kena tempuh. Allah Ta'ala ajar, wahai Rasulullah, khuzil afwa. Yang pertama, jadi kamu orang yang pemaaf. Wa'mu bi'urfi, maka jadilah kamu suruh orang buat baik. Wa'arid anil jahilin, jangan ambil hati. Jangan simpan dalam hati. Jangan hiraukan, biar orang nak kata kamu pun. Sebab apa? Ini jalan kamu nak bawa manusia pada Allah. Inilah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya malaikat Jibril, apa makna Allah Taala suruh aku ni khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin? Allah Taala suruh jadi aku yang pertama pemaaf, yang kedua dalam orang buat zalim suruh dia buat baik lagi, dan yang ketiga jangan berasa hati senang. Wa'rid anil jahilin ni maknanya jangan berasa hati, jangan simpan dalam hati. Lalu malaikat Jibril jawab, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya menghubungkan silaturahim. Suruh hubungkan silaturahim dengan siapa yang memutuskan kamu. Orang tak berahi kamu, mu jangan tak berahi ke orang. Orang tak berahi kamu, mu berahi ke dia, mu sayang ke dia, mu kasih ke dia. Maknanya itu hebat. Hebat orang benci kita tapi kita kasih dia. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sifat kasih sayang. Mana ada Rasulullah buat pembencian, menambahkan kebencian, tidak ada. Maka kita ini begitu kena bawa jalan kasih sayang. Dengan kawan, dengan sahabat, dengan keluarga, semua kita kena bawa jalan kasih sayang. Ini yang ditunjuk oleh Nabi. Lalu Rasul malaikat beritahu, wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh kamu ni menghubungkan orang yang memutuskan kamu.
Selagi mana kamu boleh bawa dia pada agama, bawa pada agama. Sebab itu tidak ada dendam bagi Rasulullah. Tidak ada. Pernah satu ketika orang Yahudi yang merupakan jiran dia sendiri, bukan orang lain, jiran dia. Memang jiran dia tahu ke mana jalan Rasulullah nak pergi ke masjid. Rasulullah tahu, jiran dia tahu ke mana Rasulullah berjalan untuk berdakwah. Maka di mana jalan yang dilalui oleh Nabi, dia akan buat benda, letak benda-benda yang menyakitkan Rasulullah. Tak kira lah benda-benda tajam ke, batu ke, benda kotoran ke, dia letak. Sampai terkena Rasulullah. Kena Rasulullah. Dan Rasulullah SAW, bila mana ada sahabat nak membalas, Rasulullah pasti akan melarangnya. Sayyidina Umar berapa kali minta izin nak pancung kepala orang. Kalau baca kisah-kisah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepala munafik ini. Jangan Umar, jangan. Ini Rasulullah. Bila dalam keadaan macam itu, walaupun orang itu buat zalim pada Nabi, ketika mana anaknya sakit, Rasulullah pergi rumah dia. Rasulullah orang yang paling awal ziarah. Tak ada kata, mana orang hak jahat tu? Anak dia sakit, padang muka. Tak ada. Tidak ada. Tidak ada sifat begitu pada Rasulullah. Tidak ada kebencian dan tidak pernah kita jumpa dalam hadis kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah membalas dendam terhadap orang lain. Tidak ada. Kecuali orang yang memusuhi Allah. Itulah itu. Seperti berlaku dalam perang Badar. Dalam perang Badar, orang tawanan Nabi bebaskan. Yang tidak ada harta, tidak ada ilmu, Nabi bebaskan. Maka dia kena bersumpah. Dia bersumpah tidak akan lagi memerangi Rasulullah. Tapi orang itu setiap kali perang, dia perang lagi Nabi. Sehingga dia jadi orang tawanan yang kedua. Rasulullah kata dia kena bunuh juga. Nak buat macam mana? Dia telah langgar sumpah dia. Dia telah langgar janji dia. Itu saja. Hak lain, ketika buka kota Mekah, orang-orang hak musuh Nabi, Nabi kumpulkan belaka. Nabi kata, izhabu antumul tulaqa. Pergilah kamu, kamu semua selamat, dibebaskan. Boleh Rasulullah nak balas balik? Tapi tidak. Tidak, tidak ada. Sebab itu cuba menelusuri sejarah Nabi. Pasti akan rasa terharu dan juga rasa bagaimana hebatnya Nabi SAW menghadapi orang yang menentang dia. Lalu kata malaikat, orang yang putuskan kamu, kamu sambungkan. Memberi kepada orang yang tidak memberikan kepadamu. Biar orang tak beri kebaikan kamu, kamu beri kebaikan. Kalau boleh, berilah apa-apa yang boleh beri kepada mereka. Maknanya, dan maafkanlah siapa? Maafkanlah orang-orang yang buat zalim pada kamu. Maka kita cuba contohi Rasulullah. Mana-mana yang buat zalim pada kita, jangan kita balas juga. Kejahatan pada mereka, walaupun kita boleh balas. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaradu wa la tadabaru. Jangan dengki berdengki, jangan benci membenci, jangan tipu menipu, jangan pulau memulau. Wa la yabi' ba'dukum an bai'in ba'din. Jangan kamu membeli di atas jualan orang lain. Jangan pinang di atas pinangan orang lain. Jangan membeli di atas belian orang lain. Jangan menjual di atas jualan orang lain. Orang tu dah jual dah pada orang lain, kita pun kata jangan jual ke dia, jual saya. Orang tu beli 10 ribu, saya sanggup beli 20 ribu. Orang tu jumpa orang tuan dia kabur ke, tak jadi jual kamu. Rupanya nak jual kita. Berapa? Sebab kita nak beli jualan di atas jualan orang lain. Tak boleh, haram hukum dia. Nabi tidak ajar begitu. Habis tu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kamu semua saudara belaka. Sebab apa saya kata saudara? Sebab Allah Ta'ala kata begitu. Apa bukti saudara? Allah, kita kiblat sama je. Masjid sama je. Nabi yang sama, Allah yang sama. Kiblat yang sama, sembahyang yang sama. Tak ada puak kita dua, subuh dia tiga. Tak ada. Mayang subuh tu tak dua. Mayang zuhur maghrib semua sama belaka. Akad takbir pun sama. Baca fatihah pun sama. Semayang pun sama. Mazhab Imam Syafi'i pun sama. Baca tahayat semua sama. Allah, apa yang beza ingat? Warna kereta mungkin beza. Warna rumah mungkin beza. Itu pesan dia. Dah. Adalah sikit-sikit beza. Tetapi ingat, Nabi yang bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yakhziluhu.
Seorang muslim pada muslim yang lain tak boleh buat zalim, tak boleh buat hina kat orang, tak boleh buat jatuh kat orang, tak boleh. At-taqwa hahuna wa yusiru ala sadrihi salasa marat. Taqwa duduk dalam hati. Nabi ulang tiga kali tunjuk dekat arah dadanya. Bihasbim ra'in minasyari an yakhira akhahul muslim. Cukup seorang tu telah buat salah. Cukup seorang itu telah melakukan kejahatan bila mana dia mencela muslim yang lain. Jangan. Kullu muslim ala muslim haramu damuhu wa maluhu wa irudhu. Setiap muslim ke atas muslim yang lain haram kita tumpahkan darah. Haram kita ambil harta dia dan haram kita ini menjatuhkan muru'ah dia. Jangan. Siapa yang menutup keaiban orang di atas muka dunia, Allah tutup keaiban dia dekat negeri akhirat. Kerana itulah yang Rasulullah ajar pada kita. Itulah akhlak Nabi sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman, wasbi ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Maka bersabarlah di atas bala bencana yang menimpa kepada kamu. Bersabarlah di atas ujian-ujian yang menimpa kepada kamu, wahai Muhammad. Inna zalika min azmin umur. Sesungguhnya perkara yang demikian itu perkara yang dikehendaki kamu mengambil berat. Apa-apa yang menimpa kepada kamu. Ya bunaya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku yang tercinta, kata Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Maknanya, ya bunaya aqimis salat, dirikanlah sembahyang. Wa'mul bima'ru wanha 'anil munkar, suruh orang buat baik, cegah buat munkar. Nak suruh orang buat baik, nak cegah orang munkar, wasbir 'ala ma asabak. Mungkin kena sabar ujian yang menimpa kamu. Memang begitulah. Kita suruh orang buat baik, kita suruh orang buat baik, orang marah kita. Kita larang orang buat jahat, lagi orang marah. Maknanya, tapi begitu kena sabar. Wasbi ala ma asabak. Maka Allah berfirman lagi mengenai sifat Nabi. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka itu memaafkan serta melupakan kesalahan orang. Apa-apa Allah Ta'ala nak suruh orang lain, Allah Ta'ala tunjuk contoh Nabi. Wahai Muhammad, memaafkan dia, melupakan kesalahan orang. Nabi tak pernah ungkit masa pembukaan kota Mekah. Nabi kumpul orang-orang Mekah yang boleh kata gitu, yang nak lawan, yang pernah perang Nabi. Nabi kenal ini orang pernah perang Uhud, ini pernah perang Badar, ini pernah perang Ahzab, perang Khandaq. Ini orang-orang yang memerangi Nabi belakang. Nabi kenal mereka tadi. Nabi kumpul duduk depan mata Nabi. Dulu masa Nabi lemah, dia itu buat sesuatu pulau Nabi sampai Nabi terpaksa hijrah. Masa Nabi itu tidak ramai pengikut. Masa Nabi orang buat kepada sahabat, Nabi diam, Nabi tak kata apa-apa, berserah pada Allah. Dia buat macam-macam masa dia berkuasa. Sekarang ini masa pembukaan kota Mekah, Nabi berkuasa. Macam mana? Dulu kalau orang buat kita macam-macam, tiba-tiba kita berkuasa. Kita buat parok lagi pada dia buat. Maknanya, tapi itu tidak berlaku pada Nabi. Izhabu antumul tulaqa. Ini perkataan yang menunjukkan betapa pemaafnya Nabi. Pergilah bersurailah kamu semua, aku maafkan kamu. Bersurailah kamu semua bebas, duduk dalam keamanan. Baliklah kamu semua, bersurailah kamu, kamu semua dalam kerahmat, kasih sayang Nabi. Terharu orang, Masya Allah. Kami sangka kami dibunuh oleh Muhammad. Tapi tidak, itu bukan sifat Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sifat pemaaf. Maka Allah Taala beritahu, maafkanlah mereka. Jangan dok ungkit-ungkit, lupakanlah kesalahan mereka. Jangan dok kata dulu mu perang aku dalam perang Uhud, tidak. Mana ada, tidak ada pun. Lupakan kesalahan mereka, tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Di sini Allah mengajar kita. Walaupun Allah Taala beritahu kepada Rasulullah ini, tetapi Allah mengajar kita. Kita nak tak Allah maafkan kita? Kalau kita nak Allah maafkan kita, kita maafkan orang. Itulah yang Rasulullah ajar. Kamu maafkan orang. Dan Rasulullah telah menunjuk contoh. Kisah Abu Jahal dengan Nabi, banyak nak bawa cerita. Tapi kita bawa cerita kisah Abu Jahal. Abu Jahal ini dia fikir macam mana nak buat zalim ke Nabi.
Kalau boleh biar binasa betul. Akhirnya dia berfikir, dia gali lubang, dia letak benda tajam. Aha, maknanya. Tapi dia fikir-fikir tak jadi ni. Aha, dia pun cabut, dia gali lagi lubang. Memang dia tak, dia tak gali lubang, dia tak benda tajam, dia gali lubang saja supaya bila Nabi berjalan, jatuh Nabi dalam lubang tadi sehingga boleh jadi kaki Nabi patah. Maka sudah dia gali lubang, dia letak pelepah tamar, dia pun timbus, dia kambus dengan pasir. Jadi tak akan nampak lubang tadi. Tapi dia fikir, kalau gali lubang sampai kat betis, mungkin kaki Nabi ini tersliuh gitu je. Mungkin tak sampai pekat patah. Kena gali mula dalam sekali. Dia pun gali sampai parah lutut. Dia kata kalau Muhammad ini, dia jatuh dalam lubang, mungkin kaki dia sakit, tapi dia boleh keluar daripada lubang tadi. Kena gali sikit lagi. Dia pun galilah sampai dekat peha. Dia gali kat peha, dia pun fikir, kat peha ni tak dalam mana, mungkin cederanya tak ketul sana. Dia gali lagi sampai kat pinggang. Bila dia gali sampai kat pinggang, dia fikir, Muhammad ni kalau jatuh dalam ni sampai kat pinggang ni, cederanya mungkin tak kuat lagi. Dia gali lagi sampai habis, hapus kepala. Baru dia puas hati, ini kalaulah di Muhammad jatuh, tak akan boleh naik dah. Dia gali-gali, lepas tu you nak naik, dia minta tolong orang. Dia minta tolong orang. Jadi bila dia minta tolong orang naik, maknanya dia dapat tahu kalau Muhammad jatuh, sebab Abu Jahal ni panggil Muhammad dia, kalau Muhammad jatuh dia tak akan boleh naik lagi. Kemudian dia letak pelepah tamar, dia letak pasir depan. Lepas tu nak buat gua ni, suruh Muhammad datang. Dia tahu Nabi ni, dia ni orang sangat baik. Maka Dia baring dekat dengan lubang tadi. Dia kata, mu tolong panggil Muhammad, katakan aku sakit. Dia tahu walaupun Abu Jahal tu musuh, kalau musuh kata gitu, taubat itu tak kita. Musuh kita sakit, kau suka kita. Dia kata, beritahu aku. Sebab dia tahu walaupun Abu Jahal ini buat jahat pada Nabi, tapi dia tahu Nabi ni kalau Abu Jahal sakit, Nabi akan pergi tengok. Begitu dia fikir Rasulullah sifat dia. Kita kalau orang baik gitu tak terfikir dah nak buat jahat ke dia. Tapi Abu Jahal dengan kepala. Akhir kali dia pun baring, katakan pada Muhammad, katakan aku sakit. Bila orang bagi tahu, wahai Muhammad, Abu Jahal sakit. Tak apa, aku pergi, kata Rasulullah. Maka dia, Rasulullah pun pergi. Bila Rasulullah pergi, Rasulullah berjalan, dia baring dekat dengan lubang. Kalau Rasulullah langkah 2-3 langkah lagi, memang jatuh dalam lubang tadi. Dah molek sampai dekat, Rasulullah berhenti. Bila Rasulullah berhenti, Rasulullah patah balik. Dia, Muhammad, dia panggil aku sakit ni, Muhammad. Rasulullah tak hiraukan, dia panggil lagi. Dia tak puas hati, dia pun kejar Nabi. Dia masuk dalam lubang. Dia yang masuk dalam lubang. Akhir kali dengar suara, tuan radak dalam lubang dah. Dia panggil siapa? Dia panggil Muhammad supaya tolong dia. Dia panggil Rasulullah tolong dia. Kalaulah Rasulullah jatuh dalam lubang, tak mustahil kaki Abu Jahal atas kepala Nabi, tak mustahil. Tetapi adakah Rasulullah begitu? Tidak. Rasulullah tidak buat begitu. Rasulullah lah yang tolong. Rasulullah yang tolong Abu Jahal, ulur tangan, pegang tangan Abu Jahal, tarik Rasulullah keluar dia daripada lubang tadi. Yang nakalnya, dia kata, siap, Abu Jahal sendiri kata, siapa gali lubang ni sampai aku jatuh dalam lubang, kata Abu Jahal. Kena-kena bukan dia lah. Dia kata, siapa yang jahat sangat ni duk gali lubang sampai aku jatuh dalam lubang. Nabi senyum, Nabi tak kata mau lah gali lubang. Nabi tak kata gitu. Nabi tahu, dia ni saja buat macam tu. Inilah dia baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengajar, Allah mengatakan bahawa Allah tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu mahu Allah Taala maafkan amal dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan firman Allah Taala lagi, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmin umur, dan bagi mereka yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain,
Wahai Muhammad, kalau mu sabar memaafkan orang lain dan Allah memberitahu bagi siapa yang sabar dan memaafkan orang lain, inna zalika lamin azmin umur, sesungguhnya yang demikian itu itulah perkara yang dituntut, itulah yang dikehendaki oleh Allah Taala. Maka banyak hadis yang menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengatakan Rasulullah mencapai kemuncak kesempurnaan seorang insan yang dekat dengan Allah. Tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang bersifat lemah lembut pasti suatu masa melakukan kesilapan yang ataupun pernah melakukannya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang buat macam mana tetap Rasulullah berlemah lembut dan Rasulullah banyak menghadapi penyiksaan, tetapi semuanya itu baginda menghadapinya dengan sabar. Dan baginda lebih bersabar. Begitu juga dalam menghadapi kejahatan Abu Jahal, kejahatan orang-orang musyrik Mekah ataupun kejahatan orang jahil, semakin orang buat jahat semakin bertambah lembutnya Nabi. Kita semakin orang buat jahat semakin bercita-cita nak balas. Tak balas hari ini, balas besok. Kita tak boleh balas, cari orang lain balas. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, semakin orang buat jahat semakin lembut Nabi dengannya. Sehingga orang tadi yang dulu musuh kadang-kadang bertukar menjadi baik. Datang satu orang, Nabi ini ada reda. Reda itu ditengkuk Nabi. Tiba-tiba datang satu orang, Nabi atas kenderaan, tak tahulah unta ke kuda. Nabi atas kenderaan, dia pergi ambil reda Nabi ini, dia tarik lalu ikut tekuk Nabi. Maka dalam hadis itu menceritakan bahawa ketika itu merah tekuk Nabi. Nabi turun, Nabi tanya, apa yang kamu inginkan? Dia kata, aku ingin wang, aku ingin dinar. Marah sahabat Nabi. Nabi kata, ini urusan aku dengan dia. Maka Nabi bawa dia pergi jumpa Baitul Mal, bagi bahagian dia. Bawa rumah Nabi dulu, ada harta Nabi, Nabi bagi semua ke dia. Lepas tu rasa tak cukup, beri kat Baitul Mal. Beri lagi kat Baitul Mal. Siapa banyak dia dapat duit, sedangkan dia buat apa, cekok Nabi pamerah apa. Dia buat jahat ke Nabi, tapi Nabi bagi duit. Esok mari pula. Mari nak minta, Nabi nak bagi lagi. Dia kata, tak. Aku buat kemarin, aku nak tengok mu ni Nabi ke tak. Sengaja buat gitu. Ternyata kau memang Rasulullah. Masuk Islam dia tadi. Rupanya masa dia buat tu, dia tak beriman tu. Tapi Nabi boleh bagi lagi dia. Masuk Islam dia. Sebab apa? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa baginda seorang yang sangat lemah lembut. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk melakukan salah satu daripada dua perkara, maka baginda akan memilih perkara yang lebih mudah selagi mana ia tidak berdosa. Selagi mana tidak berdosa, apabila perkara tersebut berdosa, maka bagindalah orang yang paling menjauhinya. Sekali-kali Rasulullah tidak mahu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersumpah dengan nama berhala. Tidak pernah. Walaupun masa itu budak lagi, masa itu dia kecil lagi pun, dia tidak pernah menyumpah, bersumpah dengan nama berhala. Tapi Rasulullah kalau sumpah, kalau disebut nama Allah, Rasulullah rasa suka, gembira. Sebut nama Lata, Uzza, nama berhala, Rasulullah akan berpaling. Dan sekali-kali Rasulullah tidak mendekati dosa. Maka baginda adalah orang yang paling menjauhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas kejahatan yang dilakukan kerana pribadinya. Kalau pribadi Nabi tidak. Yang kata pada Nabi itu Abu Quhafah, ayah Sayyidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membela. Dia kata, itu kata saya bukan kepada kamu. Siapa kamu marah? Kata saya nak buat, aku tak boleh orang kata pada Rasulullah. Begitu para sahabat membelanya. Wallahu'alam, kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tawhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.